Baik, seterusnya pengerusi Felda yang baru berdepan dengan dua cabaran besar apabila mengambil alih tampuk kepimpinan Felda kelak. Analisis ekonomi Profesor Madya Dr. Madeline Burma berkata, ia termasuk memberi perhatian dan menjaga kebajikan serta kepentingan 112,635 orang peneroka Felda. Yang pertama ialah bagaimana nak memulihkan keyakinan rakyat Malaysia sebenarnya terhadap Felda, sebab dia bukan hanya sebuah entiti kerajaan, ya, sebab dia dilihat sebagai bukan sektor, ya, dilihat sebagai agensi korporat yang dikatakan mewakili masyarakat, yang dikatakan sebagai berpendapatan yang tiada ada tanah dulu, ya. Jadi bila dia tiada tanah, mereka ini diberi tanah dan juga diberi keyakinan untuk membangunkan sektor ekonomi mereka dengan baik. Ini perkara yang perlu difikirkan oleh pengerusi yang baru yang bakal memegang tabuk kepimpinan Felda, ya. Mereka menentukan bagaimana nak mengurangkan beban hutang. Di samping itu ialah bagaimana nak memastikan, ya, bahawa harga komoditi ini boleh distabilkan dan juga memastikan bahawa peneroka-peneroka ini tidak terbeban oleh hutang yang terlalu besar, dan pada masa yang sama bagaimana untuk mengimbangkan supaya mereka masih lagi mendapat pendapatan yang memadai, ya, sebab harga komoditi sekarang memang saya lihat memang harga dia agak menyukarkanlah waktu dia. Okey.